Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Leo, selamat datang di channelku. Leo, apa kabar? Kita reading fokus doa sebelum memulai bacaan kita. Leo, dia padamu saat ini, siapapun mereka ya, koneksikan dirimu dengan satu orang. Berharap ada energimu yang tertangkap dalam bacaan kita. Leo, ayo kita lihat apa sih cerita cinta antara kamu dengan seseorang di sini. Aku keluarkan satu kartu untuk melihat kondisi hubungan antara kamu dengan seseorang sehingga kalian bisa berpatokan di cerita ini. Ya, Leo, kondisi hubunganmu dengan orang itu, coba kita lihat di sini. Ada di energi loyal heart. Oh my god, kalian masih saling menatap di sini, ya? Masih saling, ayolah kita lihat dulu. Loyal heart, kesetiaan, energi dari seseorang kepadamu, Leo. Perasaannya padamu saat ini, perasaannya padamu saat ini. Time to go. Seseorang berpikir untuk melepaskan atau sudah pergi, meninggalkan kamu di sini, ya? Karena time to go-nya upright, oke? Udah kayaknya udah keputusan dia untuk melepas. Kita lihat dulu. Time to go. TikTok udah menyerah pada waktunya Tuhan. The Fates menyadari bahwa ini adalah takdir karena udah ada dia menyerah ya, udah. Ya Tuhan ya, kalau belum ini belum rezeki, udah saya menyerah, gitu ya. Saya menerima takdir saya. Truth be told, oh my God. Tapi satu hal yang ingin dia katakan dan dia tidak berani katakan kepada kamu, Leo. Why? Okay. Under the deck adalah apa yang tidak bisa kalian lihat di dalam hubungan ini, Leo. No, ini energi dia ya. Kita bacakan ini sebagai energi dia, ya. Aku lihat orang ini berada dalam kondisi yang rapuh. A change in the wind. Mungkin dia ingin melakukan sebuah perubahan di sini, tapi aku lihat ya, atau dia tidak menyadari karena ini adalah satu hal yang tak terlihat oleh dia, bahwa dia rapuh sekali. Dia dalam kondisi yang apa ya? Udah membuat keputusan saya pergi, saya melepaskan, tapi ini energinya rapuh sekali. Oke? Kita ya, namanya perjuangan ya teman-teman. Kita coba bacakan. Ntar kita luruskan. Okay. Belum juga lurus. Time to go. Itu energinya seperti melepaskan kontrol issues. Apa yang terjadi di antara kamu dan dia. Ya, ntar ya Leo, I'm so sorry. Okay. Oh, sebentar Leo, ada yang datang. Oke, Leo, ayo kita lihat. Oh no, kita baca dulu ya. Dia gitu kalau pause sebentar aku jadi lupa ya. Leo, seseorang memutuskan untuk menarik diri dari kamu. Ah, ini oh no, kita ya, itu energi utama orang itu ya. Time to go, waktunya melepaskan. Aku bacakan dulu dari sini. Duh, jadi kacau-kacau ya karena tadi aku lagi kerja ada anakku yang datang. Jadi pause sebentar. Loyal heart bercerita tentang kesetiaan, ya. Ini kalau dalam energi percintaan, koneksi antara kamu dengan seseorang, kamu tuh lihat ya dua ekor burung, king dan queen. Burungnya pakai yang satu mahkota, yang satu pakai tiara gitu ya. Level cinta orang-orang dewasa yang di sini ada kesetiaan, ada toleransi, ada penghormatan. Aduh baguslah. Ya. Mungkin kamu masih menginginkan orang ini atau orang ini masih menginginkan kamu karena dua ekor burung yang saling menatap. Baik, itu koneksi antara kamu dengan seseorang. Semoga kamu bisa berpatokan di energi ini dengan siapa kamu terhubung. Ini mungkin pesan dari mereka atau energi dari mereka. Leo, tadi aku bilang energi orang ini ada di energi time to go. Waktunya menarik diri, waktunya mengundurkan diri, waktunya melepaskan apa yang selama ini mungkin menjadi apa ya? Ini kalau mau dilihat energi orang ini mungkin udah puas berusaha karena di sini ada energi melepas kontrol atas usaha itu. Oke, seseorang menjauh dari kamu. Kenapa dia menjauh ya? Orang ini sudah mulai melihat ya.
TikTok seperti ada pemahaman di dia, ya ini semua tergantung Tuhan, ini semua, oh sorry, terserah Tuhan. TikTok bercerita tentang waktu ilahi, oke, okay? Divine timing. TikTok di sini juga bercerita tentang apa ya, satu pemahaman dari orang ini yang dia tahu segala hal tidak bisa dipaksakan, ya. Makanya ada energi dia bisa melepas karena ada pengertian dari dalam dirinya, segala hal tidak bisa dipaksakan. Oke. Kartu TikTok bercerita setiap hal ada musimnya. Bahkan cinta juga ada musimnya, ya. Tak ada yang bisa dipaksakan di sini. Itu yang membuat dia energinya time to go. TikTok di sini kalau kita lihat The Fates TikTok, ini kartu-kartu yang bercerita tentang penyerahan. Pasrah ya kepada takdir. Satu pengertian ya, saya harus melewati ini, saya harus menjalani ini. Oke. Namun ada satu hal loh, truth be told in reverse. Ya, saya lihat apa ya? Saya lihat ada ketidakjujuran dari orang ini. Tapi kalau di sini tentang mengapa, ini sepertinya orang ini lebih ingin mengetahui sesuatu, Leo, ingin bertanya kepada kamu, Leo, tetapi dia tidak berani mengungkapkan itu karena truth be told terbalik. Ada energi yang menahan untuk dia berkata di sini atau bertanya karena kita melihat ada why, ya. Ada sih pertanyaan-pertanyaan dari dia, mengapa ini terjadi? Mengapa ini tidak semulus yang diinginkan? Oke? Kalau truth be told, berdiri tunggal, berdiri sendiri ya, kita katakan satu kartu ini ya, tentang dia mungkin juga tidak berani jujur kepada kamu. Namun ketika ini aku mirrorkan ke sana, Leo, orang ini juga mau bertanya kenapa, ada apa, itu dia juga tidak berani menanyakan kepadamu. Ayo kita buka beberapa kartu lagi. Kita buka dari time to go. Energi kalian berada di loyal heart, masih saling menatap. Oke, ingin bebas, ingin lepas, ya sudahlah, ya berjalan saja, mengalir saja di sini. Kalau ini belum bisa terjadi, ya saya mengalir karena kartunya udah berada di energi TikTok dan The Fates, ya menyerah ini. Memahami, ya mengetahui tentang TikTok tadi. Ada itu loh, ada fox, cambuk. Oke. Oh my god, Leo, ada garden di sini. Peluang dan kesempatan. Oke lah. Hubungan yang di sini kalian bisa saling apa ya? Energinya bagus sekali, positif sekali, ya. Garden ini tentang satu hal yang ini kan garden ini. Ini heaven gambarnya kalau di kartuku. Taman, ya. Ini taman, ini juga bercerita tentang pertemuan atau titik temu. Ada energi yang apa ya, tanpa penekanan di sini. Mungkin perginya dengan sukarela, ya, karena sebuah pemahaman. Oke. Leo, ayo kita lihat. Time to go. Time to go, waktunya melepas. Udah, saya di sini membebaskan diri, kembali mengalir. Kenapa? Karena saya tahu, saya memahami, ya, bahwa ini adalah ceritanya Tuhan, cerita semesta. Jadi kalau orang udah menyerah itu, teman-teman baliknya ya ke situ, ya. Udah capek mungkin berpikir, udah capek ini, ya. Jadi baliknya lagi, ya mungkin ini yang diinginkan Tuhan. Ya. Oke. Ini kelihatan. Jadi Leo, saya memahami ini, jadi saya pergi aja dengan sukarela, dengan senang hati, dengan ikhlas hati, walaupun ada energi fox. Ya, dia tahu di sini. Ya, kunci dan fox ini tahu. Tahu ada yang tidak jujur di sini karena dia bertanya why. Oke. Teman-temanku fox, kita lihat energinya di sini dia pergi, tapi ada kita masih melihat si fox ini menoleh ke belakang. Si fox menatap ke belakang. Oke. Ya mau tidak maulah ada perjuangan untuk sebuah tindakan yang diambil di sini. Oke, apalagi kita lihat energinya di loyal heart antara kamu dan dia. Ya, koneksi kalian berdua, dia masih terus menatap kamu. Oke. Okay. Truth be told in reverse, di sini kartu cambuk, ada energi yang
ekstrim sebenarnya yang ingin dia sampaikan, tapi dia nggak berani. Nah, kejadiannya ini justru menyakiti dia, tapi itu tidak dia lakukan, ya. Dan di sini ada energi buku. Why? Dia bertanya, kenapa kamu tertutup? Kenapa kamu buku, ya, sering aku gambarkan seperti energi yang tertutup, ya. Dan ini juga satu kejadian yang melukai hati orang ini, ya. Apakah kamu tertutup, Leo? Apakah kamu tidak menerima dia di sini, apapun itu masalah kalian, ya? Dan di sini juga dia sudah mengambil tindakan keputusan untuk keluar, meninggalkan siklus ini. Oke? Ini kan satu pola berulang yang membuat kita ingin keluar, dan tindakan itu benar-benar dia lakukan. Oke, Leo, energi dari siapakah ini? Bisa kamu merasakan? Baik. Teman-temanku, Leo, ambil yang bisa kamu ambil, lepaskan yang mungkin kamu rasa tidak ceritamu. Saya Aisyah, salam dariku. Sekian dan terima kasih. Dah, Leo.